bagi warga Batam maupun wisatawan yang gemar menikmati buah durian, pusat penjualan durian yang bernama Durian Datuk kini hadir menjadi destinasi baru bagi para wisata kuliner di Kota Batam, Kepulauan Riau. Durian Datuk yang menyediakan berbagai jenis durian ini memiliki stok durian setiap harinya tanpa tergantung musim. Menurut pemilik toko Durian Datuk, Paulus Ahmad Tantoso, persediaan durian di tokonya tidak tergantung pada musim durian pada umumnya, sebab setiap saat durian dari berbagai jenis tetap tersedia. Sebagian besar durian berasal dari kebun milik sendiri dan didatangkan dari daerah Tanjung Batu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dengan stok yang dijual setiap harinya rata-rata mencapai 500 kg. Sedangkan untuk jenis yang diunggulkan adalah durian jenis Musangking Tanjung Batu. Selain itu tersedia juga durian jenis Blackthorn, Black Gold, Super XO, Udang Merah, dan 101. Untuk harga, dari berbagai jenis durian ini dipatok mulai dari Rp60.000 hingga Rp240.000 per kilogram. Durian yang bisa kami kumpulkan adalah saat ini ada 4 macam. Itu Musangking, yang grade A, yaitu SO, yaitu yang Udang Merah, serta yang 101. Setiap tamu yang datang ke toko kami, semuanya merasakan menikmati bahwa durian itu enak. Kebanyakan tamu itu, di samping itu tamu kami dari tamu lokal dan juga tamu dari luar. Durian Datuk ini bisa menjaminkan bahwa sepanjang tahun ini setiap tamu dapat menikmati durian Datuk ini tidak putus. Durian kami itu datangnya dari Tanjung Batu, sebagian juga dari kebun sendiri, dan kami juga beli dengan sebagian dari perkebunan yang dari Tanjung Batu. Dan saat ini kami berusaha hasil panen durian itu dapat kami masukkan ke keningan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata.